Detik ini bangsa kita telah merdeka. Bangsa besar telah lahir. Terwujud dengar semangat para pejuang yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata. Banyak yang susah tambah susah. Yang bekerja pun harus dibuat gelisah. Sadang pangan dan kebutuhan berpacu dengan pembatasan. Mencari kian tak tahu arah dan tujuan. Hingga detik ini ribuan nyawa telah melayang. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya satu kata merdeka. Tetap semangat, semua pasti ada jalannya. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita semua kembali beraktivitas seperti biasanya. Tetap semangat. Proklamasi ibu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Cepat pulih Indonesia.